Polres Metro Depok melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu seberat 258 kg. Barang bukti ini merupakan hasil dari pengungkapan peredaran narkotika jaringan internasional. Barang haram ini berhasil disita dari 3 orang tersangka yang sebelumnya ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Imran Edwin Siregar mengatakan, dari pengungkapan ini sebanyak 2,64 juta jiwa diselamatkan dari bahaya penggunaan narkoba. Hasil pengembangan yang terdahulu, yang 2 minggu yang lalu yang kita musnahkan sebanyak 44 kg. Dengan hari ini 302 kg sabu dari Malaysia. Tadi 3, sebelumnya 1. Tapi masih ada beberapa DPO. Dari Depok, Jawa Barat, Aulia melaporkan.